Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat CKS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda melihat orang tua Anda yang sedang bersedih? Bagaimana dengan perasaan yang Anda miliki saat itu? Maka ketahuilah, sesungguhnya Nabi kita sering sedih melihat keadaan kita. Kapan beliau sedih? Saat kita atau umatnya menjauh dari Al-Quran. Beliau telah mengadukan hal ini di dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Dan Nabi kita mengadukan kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu hal yang ditinggalkan. Dan ketahuilah jamaah CKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk cara kita meninggalkan Al-Quran adalah dengan tidak mau berobat dengan Al-Quran. Di mana zaman sekarang sangat banyak di antara kaum muslimin yang lebih mendahulukan berobat kepada dokter, sedangkan dia melupakan obat yang terbaik yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kaum muslimin sebagai syifa atau obat bagi mereka. Maka berbahagialah jamaah CKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai obat yang dengannya kita akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.